Saja kami dapatkan gempa bermagnitudo 7,7 menyerang daerah Sulteng pada Sulawesi Tenggara, dan kami sudah terhubung dengan Rahmat Riono selaku Kepala Pusat Gempa Tsunami BMKG. Pak Rahmat, selamat sore Pak Rahmat. Baru saja terjadi sekitar 9 menit lalu gempa ini, setelah tadi siang susul menyusul gempa dan kali ini kekuatannya sampai sebesar ini, Pak. Bagaimana kondisi terkini? Iya, ini merupakan gempa yang rangkaian yang sebelumnya ya. Tadi sebelumnya sore tadi siang itu dengan magnitude 6,6 dan ini main shocknya itu terjadi dengan kekuatan 7,7. Dan gempa utama ini menyebabkan berpotensi tsunami dengan level siaga untuk Donggala Barat dan lainnya waspada, yaitu di Donggala Utara, kemudian Palu Barat, dan Mamuju Utara itu status waspada. Dengan ketinggian waspada artinya kurang dari 50 cm. Kalau yang di Donggala Barat itu antara 50 cm sampai 3 meter. Namun ini masih hasil pemodelan ya. Oke, baik. Pak Triyono, apakah ini retakan baru ataukah memang bentukan lanjutan dari gempa yang sebelumnya sore tadi, Pak? Iya, ini yang sore tadi merupakan gempa pendahuluannya. Oke. Ya, gempa pendahuluan dan ini gempa utamanya. Ini gempa susulan masih terjadi ya. Ini di ruangan pusat gempa bumi dan tsunami ini kami masih tercatat ini gempa susulan ya. 3 menit yang lalu itu terjadi di sekitar Donggala. Baik, Bapak, lokasi saat ini ada di Donggala, Pak? Enggak, saya di kantor pusat. Bapak di kantor pusat.